السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk kita sama-sama mengambil faidah dari sebuah kitab yang berjudul Qawa'idu Quraniyatun kaedah-kaedah di dalam Al-Quran kitab ini ditulis oleh Syekhut Doktor Umar bin Abdullah bin Muhammad al-Bukbil. Syekh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil Tanpa perlu membaca muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini Kita akan langsung membaca kaidah yang pertama Dari beberapa kaidah yang ada di dalam Al-Quran yang telah dicatatkan oleh penulis dalam kitab ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan modal untuk melakukan amal salih dalam kehidupan ini. Al-Qa'idatul Ula Ka'idah yang pertama Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Wa linnasi husna Dan Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Ini kaidah yang pertama. Qala al-muallif wa ta'ala penulis mengatakan Al-insanu madaniyatun bi tab'ihi kama yuqal. Sebagaimana dikatakan bahwasanya manusia itu madaniyatun bi tab'ihi. Zon politikan manusia itu adalah makhluk sosial manusia adalah makhluk sosial wa kathratu ta'amulatihi al-yawmiyati tuhattimu alaihi lihtikaka bitawaifa minan nas dan saking seringnya dia berinteraksi setiap hari maka itu menyebabkan ia memiliki kontak hubungan dengan bermacam dan beragam manusia. Mukhtalifil afhami wal akhlaq dia berinteraksi dengan bermacam manusia dengan bermacam pemikiran, pemahaman dan akhlak. Yasma'ul hasana wa Terkadang ketika berinteraksi dia mendengarkan ucapan yang baik, begitu pula ucapan yang tidak baik dari lawan interaksinya. Wa yara ma begitu pula terkadang ia melihat hal-hal yang bisa membuat ia tertarik, terlepas apakah itu baik ataukah tidak. Jadi, intinya, manusia itu makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi satu dengan yang lain. فَتَأْتِ هَذِهِ Maka kaedah ini pun datang, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَةٍ Bertutur katalah yang baik, ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang. Kaedah ini pun datang untuk mengatur hubungan interaksi antara manusia di dalam masalah perkataan dan ucapan. fil min Sesungguhnya kaidah ini yang menyuruh kita untuk bertutur kata yang baik itu sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an bukan hanya pada satu ayat dua ayat, namun sering diulang-ulang إما صراحة أو ضمن أو ضمنا تركدا الله سبحانه وتعالى من memberikan isyarat kepada kita untuk bertutur kata baik فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قوله تعالى di antara ayat yang memiliki makna yang sama dengan kaidah ini yaitu yang menyuruh kita untuk bertutur kata yang baik kepada sama manusia adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 53 wa kulli ibadi yaqulu allati hiya dan katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka yaqulu allati hiya ahsan hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang terbaik wa qaribun min dhalika begitu pula dalam ayat yang lain amruhu subhanahu bimujadalahi ahlil alkitab billatihi ahsan ketika Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita apabila kita berdialog berdebat dengan ahlul kitab maka hendaklah kita berdebat dengan cara yang baik faqala subhanahu Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46 ahlal illa ahsan illa Janganlah engkau berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik kecuali ketika engkau melawan berdebat orang-orang yang zalim di antara mereka maka pada saat itu mungkin engkau bisa menggunakan cara yang lain namun hukum asalnya ketika berdialog, berdebat, hatta dengan ahlul kitab, maka gunakan cara yang terbaik. allati tuwafiquha min jihatil ma'na kathiratun kama sanushiru ila ba'diha ba'da qalil. Jadi ini beberapa ayat yang secara lafaz, yang secara redaksi, dia mirip dengan kaidah kita ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa linnasi husna bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dua ayat yang kita bacakan tadi redaksinya hampir sama dengan redaksi kaidah kita. Adapun ayat-ayat yang memiliki makna yang sama meskipun redaksinya berbeda tetapi maknanya sama rotun maka sangatlah banyak sebagaimana yang akan kita isyaratkan sebagiannya berikut ini. Idan jadi tammal fi qoulihi ta'ala wa qulu husna wa saudaraku renungkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kaidah ini wa qulu husna ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia ja'at fi siyaqi amri bani israila bi jumlatin minal awamir وهي, في وهي Ayat ini turun berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ya, ayat ini wa husna terdapat di dalam surah Al-Baqarah di mana surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Ya, dan ingat yang namanya surah Madaniyah adalah surah Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW setelah beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Meskipun turunnya bukan di kota Madinah. Ya. Yeah. Surah Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW setelah beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Dan kebetulan kaedah ini, وَقُولُ لِنَّاسِ husna Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, kaidah ini terdapat pada sebuah ayat dalam surah al-Baqarah yang mana surah al-Baqarah adalah surah Madaniyah. وقال قبل ذلك في سورة مكية وهي سورة الاسراء امرا عاما وكل عبادي يقول الذي احسن. Dan sebelumnya di dalam surah yang lain yaitu surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Nah, dalam surah Makkiyah, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman seperti itu. وَكُلْ لِعِبَادِي يَكُولُ Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka bertutur kata yang baik. Jadi, dalam surah Madaniyah, Allah menyuruh bertutur kata yang baik dalam surah Makkiyah Allah juga menyuruh bertutur kata yang baik. Apa maksudnya? Idan fanahnu amama Berarti kita sedang berhadapan dengan sebuah perintah yang sangat tegas, yang sangat jelas. Wala yustathna minha syai'un illa fi mujadalati ahli alkitab kama sabaq. Yaitu kita diperintahkan untuk senantiasa bertutur kata yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah tentang itu baik dalam surah makkiyah sebelum Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah maupun dalam surah madaniyah setelah Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para sahabat supaya mereka bertutur kata yang baik melalui surah makkiyah ataupun surah madaniyah. Menunjukkan bahwasanya perintah untuk bertutur kata yang baik ini adalah perintah umum. dalam kondisi apapun. Tidak ada pengecualian kecuali satu, yaitu ketika kita berdebat dengan ahlul kitab, yang mana ahlul kitab tersebut dia zalim. Maka pada saat itu mungkin ya, kita bisa uh, apa namanya menggunakan metode yang lain. Namun hukum asalnya kita diperintahkan untuk bertutur kata baik. وَمِنْ لَطَائِفِ مَعَا هَذِهِ الْآيَةِ di antara faidah yang berkaitan dengan ayat ini, husna dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Jadi ayatnya berbunyi wakululinasi husna husna huruf haknya domah sinnya sin-nya uh, sukun kemudian nunnya fathah. Anhuna kiraatun ukhra ada bacaan yang lain terhadap ayat ini yaitu wa kulu linnasi hasana jadi dalam kiraah yang lain dalam bacaan yang lain dibaca wa linnasi hasana ya yaitu haknya fathah sinnya fathah begitu pula dengan nunnya maknanya sama ya qala ahlul ilmi para ulama berkata wal hasanu yashmalul hasana fi hayatih wa fi yang dimaksud dengan ucapan yang baik adalah baik cara kita menyampaikannya begitu pula baik kandungan ucapan tersebut itulah yang dimaksud dengan ucapan yang baik cara kita menyampaikannya bagus ya begitu pula kandungan ucapan yang kita sampaikan juga bagus fafihayatihi an yakuna bil lutfi wal lin wa adamil wa cara menyampaikannya itu dengan cara lemah lembut tidak kasar tidak keras ini dari segi cara menyampaikan wa fi ma'nahu bi an yakuna khairan. kemudian kandungan ucapan itu juga baik tidak berisi hal-hal yang menyimpang ini dua poin yang sangat penting ikhwani azanillahu wa iyyakum terkadang ada orang cara menyampaikannya lembut santun akan tetapi yang dia sampaikan itu hal-hal yang menyimpang ini namanya syubhat. Ya, yeah. ini namanya syubhat. Dia menyampaikannya dengan tutur kata yang baik, menarik ya, membuat orang tertarik terhadap ucapannya, namun ternyata kandungan ucapan yang dia sampaikan itu menyimpang, isinya kesesatan, inilah yang disebut dengan syubhat. Sebaliknya ada orang dia memiliki kalimat yang baik yang ingin dia sampaikan, namun tata cara menyampaikannya tidak baik. Ya, dia menyampaikan kalimat yang baik dengan cara membentak-bentak, dengan ucapan yang kasar, maka ini juga sulit diterima. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jangankan kita," ya. Nabi alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya engkau itu bertutur kata yang kasar seandainya engkau bertutur kata yang kasar kemudian engkau keras hati niscaya orang-orang akan lari darimu mereka tidak akan mau mendengar dakwahmu ini nabi alaihi salatu wasallam seandainya engkau bertutur kata yang kasar orang-orang akan lari darimu meskipun yang engkau sampaikan itu benar apalagi kita ikhwani Allah wa iyyakum oleh karena itu dua poin ini sangat penting sekali ucapan yang baik itu mencakup dua hal yang pertama baik dari segi penyampaian yaitu disampaikan dengan cara lemah lembut santun kemudian yang kedua baik dari segi kandungan ucapan jadi, ucapan yang disampaikan itu isinya adalah hal-hal yang benar, bukan berisi hal-hal yang menyimpang, apalagi yang sesat. Karena setiap ucapan yang baik, maka itu adalah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, setiap perkataan yang mengandung kebaikan, maka itu adalah satu hal yang bagus. Kemudian Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala berkata Innana nahtaju ila hadihi al-qa'idati bi kathratin Sesungguhnya kita sangat membutuhkan kaedah ini Khasatan wa annana fi hayatina nata'amalu ma'a asnafin mukhtalifatin minal bashar Terutama di dalam kehidupan ini kita berinteraksi dengan beragam manusia dengan bermacam manusia. Maka kita membutuhkan kaedah ini yaitu bertutur kata yang baik. Fihimul muslimu wa fihimul kafir. Di antara manusia yang menjadi lawan interaksi kita, Talih. Wal kabir. Ada anak. membutuhkan metode yang berbeda-beda. Kita sangat membutuhkan kaedah ini ketika kita dengan kita ketika berinteraksi dengan suami kalau si saya... baik wal kepada anak-anak Minal khadami wa man fi hukmihim seperti pembantu kita ya yang baiklah kepada manusia kemudian mensuari di diantara bentuk praktek terhadap kaidah ini ya di antara untuk praktek terhadap kaidah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia wa anta ayyuhal mu'min idza qallabta alquran wahai saudaraku apabila engkau membuka lembaran demi lembaran dari Al-Quran wajatta ahwalan nasa alaiha Al-Quranu katatbikin amaliyin lihadihil qa'idah ini saya engkau akan mendapati beberapa ayat di dalam Al-Quran yang merupakan praktik dari kaidah ini yaitu kaidah bertutur kata yang baik ya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang praktik dari kaidah ini. Misalnya, kita akan bawakan e, tiga contoh saja. Yang pertama ta'ammal qaul Allah Taala anil walidain. Renungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap kita kepada kedua orang tua. Dalam surah Al Isra ayat 23 Allah berfirman, "Wala tanharhuma." dan jangan engkau membentak kedua mereka ya jangan engkau membentak keduanya yang namanya membentak itu dengan ucapan wala tanharhuma jangan engkau bentak keduanya wa kullahuma qawlan karima justru ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia ucapan yang baik innahu amrun bi'adamin nahri dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tidak membentak kedua orang tua kita. Wa minun lil amri bididhi begitu pula dalam ayat ini terdapat perintah yang merupakan lawan dari membentak. Wa amru bil la yaitu perintah supaya kita bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, bertutur kata yang tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Ikhwani jazani ayyakum ya terkait dengan bertutur kata kepada kedua orang tua ini satu hal yang harus kita perhatikan dahulu salah seorang ulama ketika dia dipanggil oleh ibunya dia dipanggil oleh ibunya jadi ibunya berteriak memanggilnya maka dia pun menjawab panggilan ibunya juga dengan berteriak ya jadi ibunya memanggil dia dengan berteriak dia mengatakan menjawab panggilan ibunya juga dengan berteriak. Dan dia merasa suara teriakannya dia lebih besar daripada suara teriakan ibunya. Maka gara-gara itu dia pun memerdekakan seorang budak untuk menebus kesalahannya gara-gara dia mengangkat suara teriakannya lebih besar daripada suara teriakan ibunya. Yang luar biasa. Ya. Disebutkan oleh Para ulama ya diantaranya Al Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Birrul Walidain tentang bakti kepada kedua orang tua. Salah seorang ulama juga suatu ketika dia sedang duduk bersama temannya, ya dan dia ini adalah seorang ulama yang luar biasa sampai-sampai pada saat itu dia ditawari sebagai hakim sebagai kodi ya oleh pemerintah pada saat itu. Dan kita tahu di zaman itu menjadi kodi merupakan sebuah jabatan yang terhormat. Namun ternyata dia menolak jabatan itu. Maka ketika ibunya mengetahui dia menolak jabatan yang luar biasa itu, ibunya memarahi dia, mengomeli dia di depan temannya. Temannya mengatakan, ya, ketika dia diomeli oleh ibunya, dimarahi oleh ibunya. Dia menundukkan kepalanya sampai jenggotnya itu menempel di dadanya. Sama sekali dia tidak mengangkat kepala sedikit pun. Luar biasa. Jadi maksud saya tentang masalah bertutur kata kepada kedua orang tua ini masalah yang harus kita perhatikan. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma kila huma, uf." ketika salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya sudah mencapai usia yang sangat tua maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kalimat uf ah kata para ulama seandainya ada kata yang lebih ringan lagi daripada kata ah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkannya dalam ayat itu namun kata uf merupakan kata yang paling ringan untuk menunjukkan rasa berat terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua jangan ucapkan kalimat itu ya subhanallah ya sebagian ulama mengatakan uf itu bukan ucapan sebagian ulama berpendapat seperti ini uf itu bukan ucapan tetapi uf itu adalah desiran napas yang dihembuskan oleh seseorang karena dia merasa kesal ya contoh ya Ibunya menyuruh dia, "Nak, tolong belikan kita beras di warung." Dia tidak mengatakan "Ah", tetapi dia menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas dalam-dalam. Itulah yang disebut dengan "uf". Dia tidak mengatakan "Ah, gak mau". Dia tidak mengucapkan kalimat itu. Namun dia menghembuskan nafas yang menunjukkan dia berat menjalankan perintah dari orang tuanya. Itu itu masuk dalam kategori uf yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi ya tentang bertutur kata kepada kedua orang tua harus kita perhatikan. Mereka adalah manusia yang ketika kita bertutur kata kepada mereka kita harus bertutur kata berbeda seperti kita bertutur kata dengan orang lain. Berbeda cara kita bertutur kata ketika kita berbicara dengan istri kita, berbicara dengan anak kita, berbicara dengan guru kita, dan kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Itu berbeda. nggak bisa disamakan. Ya karena mereka diberikan hak khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini contoh yang pertama. Praktik dari kaedah wakululin nasi husna. Bertutur kata yang baiklah kepada manusia. Contoh yang kedua, وكذلك أيضا فيما يخص مخاطبة السائل المحتاج yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita praktik ini ketika kita sedang berbicara dengan seseorang yang datang kepada kita untuk meminta-minta ya. yaitu dalam surah ad-duha ayat yang ke-10 Allah berfirman wa amma sa'ila dan adapun orang yang meminta fala tanhar jangan engkau bentak ya orang yang meminta jangan engkau bentak bahkan kalau seandainya pun kita tidak bisa memberikan apa yang ia minta ya maka ucapkan perkataan yang baik kepada dia sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah qaulum ma'rufun وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا قَوْلٌ ma'ruf, Ucapan yang baik وَمَغْفِرَةٌ Begitu pula kita memaafkan kesalah kesalahan orang خَيْرٌ Itu lebih baik مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا Daripada sadaqah yang kita berikan namun sambil kita menyebut-nyebut sadaqah kita ya. Yeah. Jadi ada dua orang Si A dan si B didatangi oleh seseorang yang meminta-minta. Si A didatangi, ternyata Si A dia tidak memiliki apa-apa untuk dia berikan. Namun dia bertutur kata yang baik dia katakan, saya mohon maaf, ya saat ini di rumah tidak ada apa-apa. Jadi saya tidak bisa memberikan antum apa-apa. Mohon maaf. kata yang baik kepada orang yang meminta. orang yang meminta-minta datang kepada Ikan kepada orang yang meminta itu sambil dia memberikan, dia mengatakan, "Ah, ini hati orang yang dia berikan, mana yang lebih baik?" meskipun dia tidak memberikan memang tutur kata yang baik itu hanya dengan harta Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an Beliau menceritakan beberapa sahabat yang miskin datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam mereka mengeluh mereka mengatakan ya Rasulullah Zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wahai Rasulullah sahabat-sahabat anda yang kaya raya mereka pergi memborong pahala ya yeah. Kami sholat, mereka juga bisa sholat. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tetapi perbedaannya, وَيَتَصَدَّكُ fudu فُضُولِ amwalihim <أَمْوَالِهِم> Mereka bisa bersedekah dengan menggunakan harta mereka. Adapun kami, kami tidak bisa bersedekah dengan harta kami. Karena kami tidak punya harta. Ya. Masalah sholat, mereka sholat, kami sholat. Sama. Masalah puasa, kami puasa, mereka puasa. Sama. Tetapi giliran masalah sodakoh, hanya mereka saja yang bisa bersodakoh karena mereka kaya sedangkan kami tidak punya apa-apa untuk disodakahkan maka Nabi Ali Wasallam mengatakan maukah aku beritahukan kepada kalian ya, tentang sesuatu yang bisa kalian gunakan bersodakoh apa itu Inna bi kulli tasbihatin sadaqah Ya setiap ucapan subhanallah itu sadaqah Wa bi kulli tahmidatin sadaqah Setiap ucapan alhamdulillah sadaqah Wa bi kulli ucapan Allahu Akbar sadaqah wa bi kulli ucapan la ilaha illallah sadaqah wa amrin menyuruh orang berbuat baik itu sadaqah. Jadi maksud saya ya sadaqah itu bukan hanya dengan harta bahkan ucapan yang baik itu juga sadaqah. Oleh karena itu jika dibandingkan ada orang memberikan harta kepada seseorang tetapi sambil dia menyakiti hati orang yang diberikan dibandingkan dengan orang yang tidak memberikan harta namun dia bertutur kata yang baik, maka orang yang tidak memberikan karena tidak punya namun bertutur kata baik itu jauh lebih baik daripada orang yang memberikan harta namun sambil menyakiti. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa amma saila falatanhar. Orang yang meminta jangan engkau bentak. Bal ba'dul ulama'i yara umumaha fi kulli sa'il. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini umum berlaku pada setiap orang yang meminta. lil lil ilmi. Entah orang yang meminta itu dia minta harta atau dia minta ilmu. Yang dimaksud dengan minta ilmu dia bertanya kepada kita. Qala ba'd ulama, maka para ulama mengatakan fala tazjurhu. jangan dibentak. Ada orang minta sumbangan, ya kalau memang ada berikan. Ya. Kalau memang tidak ada ya ucapkan kalimat yang baik. Atau memang tidak ingin memberikan. Ya kalau memang tidak ingin memberikan karena mungkin dia melihat orang yang meminta-minta ini sehat, ya masih sanggup bekerja, maka ucapkan ucapan yang baik, kasih nasihat yang baik. Intinya fala tasjurhu, jangan dibentak. Begitu pula dengan orang yang datang meminta sebuah jawaban dari pertanyaan yang dia lontarkan, jangan dibentak. Walakin tafaddal alaihi bi berikan dia kalau memang ada atau ردده kalau memang tidak ada maka sampaikan ucapan yang baik. Nah, ini dia contoh yang kedua dari praktik kaidah waqulul lin nasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Contoh yang ketiga, wa minat tatbiqatil amaliyah li hadhihi al Di antara praktik terhadap kaidah ini Ma'asna asnallahu bihi ala ibadir rahman Apa yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji sebagian hambanya ya. Yaitu yang disebut dengan ibadur rahman Hamba-hamba Allah ar-Rahman yang maha pengasih Di antara ciri atau sifat dari ibadur rahman adalah Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama dan apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil, dengan sapaan yang menghina. Ya, jadi ketika mereka jalan, ya mereka di disapa oleh orang jahil dengan sapaan menghina. Dia berjenggot dikatakan embe ketika dia jalan. Ya, dia pakai cadar dikatakan oh ada ninja hatori sedang lewat itu. Ya. Atau misalkan dia jalan kemudian celananya di atas mata kaki oh lihat itu. Kayaknya dia baru datang dari wilayah yang kena banjir macam-macam kalimat yang diucapkan. Nah, wa idah khutbahumul jahilun ketika orang jahil menyapa mereka dengan ucapan-ucapan yang sifatnya menghina. Bagaimana sifat ibadur rahman? Kalu salama mereka mengucapkan salama, yaitu mengucapkan kalimat yang baik. Yakul ibn Jarir, rahimahullah, fi bayani makna hadhi al-ayah. Al Imam ibn Jarir mengatakan ketika menjelaskan makna ayat ini, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ بِاللَّهِ بِمَا يَقْرَهُونَهُ مِنَ الْقَوْلِ Yaitu apabila orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui tentang agama Allah, menyapa mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. أَجَابُهُمْ بِالْمَعْرُوبِ مِنَ الْقَوْلِ وَالسَّدَدْ مِنَ الْخِطَبِ Maka mereka menjawabnya dengan ucapan yang baik. Mereka menanggapinya justru dengan ucapan yang lemah lembut. وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكِ mereka menanggapi celaan orang, caci orang, sapaan orang, sapaan yang tidak baik tersebut. Mereka menanggapinya dengan cara yang baik. La an walakin in, wala an, an Bukan karena mereka lemah. Ya. Mereka menjawab celaan orang dengan ucapan lemah lembut bukan karena mereka lemah, akan tetapi itu menunjukkan mereka mulia sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan kul bima syi'ta fi masabbati 'irdi fasukuti 'anil la'imi jawabu. Silahkan ucapkan apapun yang engkau ingin ucapkan untuk mencela kehormatanku, silahkan Sesungguhnya diamku terhadap orang yang hina itu adalah jawaban. Ya, aku tidak menanggapi Cacimakian kalian, celaan kalian, justru itu adalah jawaban dariku. Ma ana walakin, bukan karena aku tidak bisa menanggapi, bukan karena aku tidak bisa memberikan jawaban terhadap cacimakian kalian. Bisa saja. Walakin ma minal usdi kilaba, akan tetapi tidak pantas seekor singa menjawab ya sekelompok anjing kata beliau. Ya. Jadi tidak semua cacimakian orang itu harus kita gubris ikhwani azanillahu wa iya Subhanallah orang yang paling tenang hidupnya ya dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya diantara sifat yang kita butuhkan terutama di zaman seperti sekarang ini adalah sifat at-taghaful. At-taghaful itu sifat cuek. Ya, terkadang cuek itu dibutuhkan. Yang dimaksud dengan cuek di sini bukan cuek melihat kemaksiatan yang terjadi bukan. Namun kita cuek terhadap gangguan dan pesakitan yang dilancarkan oleh manusia kepada kita. Ya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, bersikap acuh tak acuh terhadap gangguan orang ini terkadang kita butuhkan terutama di zaman seperti sekarang ini kenapa karena kalau setiap ya ucapan orang yang mencaci maki kita mencela kita kita pikirkan kita tidak akan bisa tidur malam saking banyaknya orang yang mencela kita kita terkadang kita butuh untuk bersifat bersikap atau taghaful yaitu bersikap cuek orang mau berkata apapun ya terserah sudah dan untuk bisa memunculkan sikap seperti ini kita ingat bahwasanya yang namanya ucapan manusia itu tidak ada orang yang selamat darinya jangankan kita sebagai manusia ya sampai Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cacimakian manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis kudsi Riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syatafa syatamani Anak manusia mencaci maki aku padahal dia tidak pantas untuk mencaci maki aku. Bagaimana bentuk caci makian manusia kepada Allah yaitu ketika mereka mengatakan Allah punya anak, mereka sedang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka mengatakan Allah punya anak, berarti Allah butuh untuk menikah. Allah butuh istri. Ya. Yeah. Ini berarti caci makian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala saja tidak lepas dari caci makian manusia, lalu kita berharap untuk lepas dari caci makian manusia, ini satu hal yang gila. Makanya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi beliau mengatakan dalam kitab beliau Asyar Akhlaq, Anda gila ketika Anda berharap bisa selamat dari ucapan manusia, Anda gila pada saat itu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala saja, zat yang maha sempurna tidak lepas dari cacimakian manusia. Ya. Begitu pula dengan para malaikat. Malaikat juga tidak lepas dari cacimakian manusia. Malaikat yang selalu melakukan ketaatan, la ya'asuna ma marahum wa ya'f'aluna ma yu'marun juga tidak lepas dari cacimakian manusia. Orang-orang Yahudi mencacimaki Jibril alaihis salam ya gara-gara malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu sebagai nabi terakhir bukan kepada nabi dari kalangan Bani Israel mereka mencaci maki Nabi Muhammad eh, malaikat Jibril begitu pula orang Syiah Rafidah mereka mengatakan khonal amin Jibril berkhianat Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi dia salah alamat. Jibril berkhianat. Ini Jibril pun tidak lepas dari cacimakian manusia begitu pula dengan nabi kita nabi muhammad saw manusia yang akhlaknya dari sisi manapun kita melihat akhlak nabi Wasallam tidak ada kekurangan pada akhlak beliau justru dikatakan oleh para ulama akhlak nabi adalah mukjizat ya akhlak beliau adalah mukjizat dari sisi manapun akhlak beliau kepada istri akhlak beliau kepada anak akhlak beliau kepada para sahabat beliau akhlak beliau kepada tetangga hatta akhlak beliau kepada orang kafir itu sempurna namun tidak lepas dari caci makian ya manusia. Oleh karena itu ya dikatakan di sini mereka menjawab ucapan orang yang mencela mereka dengan ucapan yang baik bukan karena mereka lemah, akan tapi itu menunjukkan kemuliaan mereka. Wa سِيَانَةٍ lil waqti wal juhdi an yunfqa fi ma la yaliq عَنِ الْمُهَاتَرَةِ almasjuni anil muhatarah bima huwa ahammu wa akramu mereka juga tidak ingin membuang-buang waktu dan energi untuk meladeni ya, ucapan yang sia-sia tersebut, ya, karena mereka sibuk dengan sesuatu yang lebih penting, yang lebih mulia, yang lebih bermanfaat. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal-hal uh, seperti itu, ya, menggubris dan meladeni uh, ucapan orang yang mencelaknya alayhi an al kemudian, al al kemudian asy taala berkata di antara yang sangat disayangkan sekali adalah kita melihat adanya kelalaian yang begitu besar yang terjadi di tengah umat-umat yang, yang terjadi di tengah umat ini yaitu umat Islam terkait dengan masalah mempraktikkan kaidah ini Kaedah bertutur kata yang baik kepada sama manusia. Kita menemukan ada kelalaian yang begitu besar. وذلك في احوال كثيره منها dan itu bisa kita lihat dalam banyak kondisi di antaranya. Yang pertama, annaka tara man yubashshiruna bin nasraniyyati yahrisuna ala tatbiqi hadhihi alqa'idah min ajli kasbi an-nasi ila dinihim almansukh bil Islam. Wahai saudaraku kata Syekh, terkadang engkau menjumpai Ya. Man bin-nasraniyah. Para misionaris. Ya, para misionaris orang-orang yang menyebarkan agama Nasrani. Engkau menemukan para misionaris itu mereka mempraktikkan kaidah ini. Engkau temukan para misionaris mereka bertutur kata yang baik kepada manusia, kepada masyarakat dengan tujuan supaya orang tertarik kepada agama mereka itu agama Nasrani. Afalaysa ahlul islami ahakka bitatbiki hadil qaidah. Bukankah umat Islam lebih berhak untuk menerapkan kaidah ini? Kenapa? Karena kaidah ini ada dalam kitab suci mereka. Min ajli kasbil khalki ila hadad dinil azim alladhir tadahu allahu li'ibadih supaya orang lebih tertarik lagi terhadap agama yang mulia ini. Jadi yang aneh kata Syekh, terkadang kita menemukan praktik kaidah ini pada orang-orang misionaris. Mereka bertutur kata baik lembut kepada masyarakat orang awam supaya orang tertarik kepada agama Nasrani. Namun di saat yang sama kita dapati sebagian dari kita umat Islam tidak mempraktikkan kaidah ini justru membuat orang lari dan ilfil ya fobia terhadap agama kita sendiri subhanallah. Makanya dikatakan oleh sebagian para ulama al-Islam mahjubun bi ahlihi. Keindahan Islam keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku pemeluknya. Islam ini indah. Kalau seandainya kita betul-betul mempraktekkan ajaran Islam, maka keindahan Islam ini akan tampak. Tidak akan ada orang yang tidak tertarik kepada agama Islam kalau kita betul-betul praktekkan. Namun sayangnya kita tidak betul-betul mempraktekkannya. Sehingga keindahan Islam pun tertutupi. Baik. Okay. Yang kedua, ma'al walidain ketika berinteraksi dengan kedua orang tua ini juga masih sering kita dapati terkadang sulit bagi kita untuk bertutur kata baik kepada kedua orang tua padahal itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di saat kita sedang sangat lelah, sangat letih kemudian saat itu orang tua menyuruh kita untuk melakukan ini, melakukan itu ini sering sekali terkadang terlontar kalimat-kalimat yang menunjukkan kita jengkel dan kesal wal Kemudian في التعامل مع احد طرفي Begitu pula kelalaian di dalam mempraktikkan kaedah ini yaitu kita temukan di dalam hubungan rumah tangga antara seorang suami dengan istri dan itu disebabkan karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seseorang kalau seandainya dia sudah sering melakukan yang haram ya maka dia akan terhalangi untuk bisa menikmati yang halal seseorang kalau seandainya dia sudah sering melakukan yang haram maka dia akan sulit untuk merasakan kenikmatan pada yang halal suatu contoh ya sebelum menikah dilakukan hubungan pacaran ada yang pacaran satu tahun dua tahun ada tiga tahun selama pacaran saling panggil dengan panggilan romantis ya yang laki manggil ceweknya sayang begitu pula dengan ceweknya atau kadang ada yang subhanallah luar biasa sanggil, pa saling panggil dengan panggilan mama papa ayah ibu abi ummi ini sebelum menikah. Namun setelah menikah ya, karena sudah puas ketika haram, maka ketika menikah sudah tidak nikmat lagi panggilan-panggilan itu. Ya, sudah tidak nikmat lagi panggilan-panggilan itu. Seorang suami terkadang sulit sekali dia memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Begitu pula sebaliknya istrinya memanggil suaminya dengan panggilan sayang, sulit sekali akhirnya sehingga yang keluar adalah panggilan-panggilan yang tidak seharusnya keluar. Sering kita mendengar panggilan yang dilontarkan oleh seorang suami, ya. Berbagai macam nama binatang keluar dari lisannya ketika memanggil istrinya atau ketika dia berinteraksi dengan istrinya. Ini kita temukan kenyataan, ya. Praktik dari kaidah ini di dalam hubungan rumah tangga masih banyak kita yang lalai dalam mempraktikkannya. Kemudian ma'al aulad begitu pula ketika berinteraksi dengan anak-anak kita. Ma'al imalati wal khadam begitu pula ketika berinteraksi kepada para pekerja, ya seperti pembantu, ya atau para pegawai ketika kita menjadi kepala di dalam perusahaan tersebut. Kita temukan banyak sekali kelalaian dalam mempraktikkan kaidah ini. Kita lanjutkan sedikit وقد نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة ada sebuah ayat dalam surah Al-Isra ayat 53 di mana ayat tersebut memperingatkan kita tentang bahayanya ketika kita tidak mempraktikkan kaidah ini, tidak mempraktikkan kaidah bertutur kata yang baik kepada sama manusia. Allah berfirman, "Inna syaitana yanzagu bainahum." Sesungguhnya syaitan ya akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Wa ala man an yuhawila an sami'ahu Oleh karena itu nasihat saya kata Syekh kepada orang yang dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin suatu ketika dia dicaci maki oleh orang, dia dicela oleh orang, nasihat saya kepada dia adalah dia berusaha untuk menahan. Ya. Dia. dia menahan segala caci makian tersebut. Dalam artian wa an Justru dia ladeni dengan cara yang baik. Ya, ya subhanallah, terkadang ikhwani wa Orang yang mencaci maki kita, sebenarnya dia mencaci maki kita itu bukan karena apa ya? Bukan karena alasan-alasan yang banyak. Namun dia mencaci maki kita karena dia ingin menunggu respon kita. Dia ingin melihat apa respon kita. Ketika misalnya kita berjenggot kemudian jalan. Lalu ada dia melihat kita jalan. Kita punya jenggot lalu dia mengatakan embe. Meniru suara kambing. Yeah. Sebenarnya dia sedang menunggu respon kita. Atau misalnya seorang perempuan dia bercadar, kemudian dia dikatakan ninja hatori sedang lewat. Ternyata perempuan tersebut tidak menanggapi. Justru terkadang itu membuat dia kesel, jengkel. Padahal saya sudah ngatain dia, kenapa dia tidak menanggapi saya. Ya. Subhanallah. Oleh karena itu, kata Syekh di sini, saya nasihatkan kepada Anda ketika Anda dicaci maki, dicela, sebaiknya tahan. Ya, sebaiknya tahan ucapkan ucapan yang baik justru itu akan menambah orang tersebut dia akan merasa lebih menjadi lebih hina lagi. hendaklah engkau uh, menanggapi dan merespon sikap bodohnya orang tersebut dengan cara lemah lembut. Wal badi bil hasan engkau ladeni ucapan yang buruk itu dengan ucapan yang baik wa illa fa inna radda bil kullu ahad. Ya. kenapa? karena sebenarnya kalau seandainya kita tanggapi ucapan orang, celaan orang kita tanggapi juga dengan celaan maka itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. membalas celaan dengan celaan itu bisa dilakukan oleh siapapun akan tetapi membalas celaan dengan ucapan yang baik ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang hanya orang-orang yang istimewa yang bisa melakukan perbuatan seperti ini. Sebaliknya, ketika ada orang mencaci maki kita, kita balas mencaci maki dia. Ini semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Namun membalas caci makian orang dengan ucapan yang baik hanya orang yang istimewa yang bisa melakukannya. Suatu contoh dibawakan oleh Syekh di sini, "Aftal Imam rahimahullah li ba'di syu'ara fi ma la, la Pada suatu ketika, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik beliau mengeluarkan sebuah keputusan kepada sebagian para penya'ir. Jadi sepertinya ada sekelompok penya'ir mereka sedang memiliki masalah, mereka sedang bersengketa, mereka sedang bertengkar. Ya, sebagian penya'ir, mereka sedang bertengkar satu sama lain. Jadi Uh, para penyair ini mereka mendatangi Imam Malik untuk meminta keputusan atas masalah yang mereka sedang hadapi. Ya. Apakah si Fulan yang benar atau kasih Alan yang benar? Maka Imam Malik pun mengatakan, oh ternyata yang benar adalah dia. Adapun engkau-engkau keliru dalam masalah ini ternyata keputusan yang dikeluarkan oleh Imam Malik itu tidak disetujui oleh salah seorang dari penyair tersebut. Tidak setuju dia. Faqala maka dia pun berkata, Ya Abu Abdillah, Wahai Abu Abdillah kunyahnya Imam Malik, Atazunnul amira lam yakun ya'rifu hadal qada alladhi qadaitahu. Apakah engkau mengira hanya engkau saja yang bisa mengeluarkan keputusan seperti itu? Itu kata penyair tersebut. Apakah engkau mengira hanya engkau saja yang bisa mengeluarkan keputusan seperti itu? Apakah engkau mengira bahwasanya hakim tidak bisa mengeluarkan keputusan seperti yang engkau keluarkan itu? Qala <kula> bala Imam Malik mengatakan tentu hakim bisa. Ya namun inilah keputusan yang saya keluarkan. Qala <kula> kemudian penyair itu mengatakan innama arsalna ilaika litusliha bainana falam taf'al. Sengaja kami mendatangi engkau bukan mendatangi hakim sengaja engkau yang kami pilih untuk memutuskan perkara kami akan tetapi engkau ya, tidak memutuskannya dengan cara yang baik itu kata penyair tersebut billahi la jildaka haja'an demi Allah aku akan membuat dan mel melantunkan beberapa bait syair untuk mencaci makimu wahai Imam Malik itu kata dia jadi kami sudah sengaja memilih engkau sebagai hakim yang akan memutus perkara kami. Kami tidak mencari hakim yang lain supaya engkau memutuskan perkara kami, namun ternyata keputusanmu seperti ini, aku tidak terima. dan demi Allah aku akan membuat bait-bait syair untuk mencelamu, untuk mencaci makimu. imamu Imam Malik. Mendengar itu Imam Malik mengatakan, Inna wa nafsaka nabsaka bisafah bis danaa. Wahai saudaraku, dengan engkau mengucapkan kalimat seperti itu engkau semakin menampakkan kebodohan dan kehinaanmu wa huma alladhani la ya'jizu anhuma ayu ahad masalah menjelaskan semua orang bisa masalah menjelaskan semua orang bisa fa in istata'ta an ta'ti alladhi tanqati'u dunhu ar-riqaf fa'al al-karam wal muru'ah padahal saya berharap engkau akan mengucapkan sebuah kalimat yang tidak sembarang orang bisa mengucapkannya yaitu kalimat yang menunjukkan kemuliaan dan wibawamu. Bukan kalimat seperti ini, adapun ucapan mencaci maki, mencela semua orang bisa. E, jangankan orang tua, hatta anak kecil pun bisa. Oleh karena itu, ikhwani Allah wa iyyakum diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terutama ketika kita berdebat. Apalagi zaman kita ini zaman debat, ya. Bahkan kita temukan banyak sekali perdebatan di komen-komen Facebook, ya. Kadang apa namanya ada status kemudian atau ketika kajian live ustad kemudian ada orang yang tidak suka dengan isi kajian lalu dia menulis kalimat yang menunjukkan ketidaksukaannya lalu dibabat habis oleh ya yang ikut nonton di sana sehingga terjadi saling caci maki satu dengan yang lain diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ketika engkau ingin membantah seseorang maka bantahlah secara ilmiah bantah dengan ilmu, bantah dengan adab, bukan dengan cara caci saling caci maki ya bukan. Kenapa? Karena kalau saling caci maki, hatta sigor, hatta anak kecil pun bisa melakukannya kata beliau. Jadi kalau ingin membantah, bantah dengan cara yang baik. Ya, bantah dengan ilmu, bantah dengan dalil, bukan dengan saling caci maki dan itu kita subhanallah dapati di komentar-komentar Facebook ujung-ujungnya karena yang berdialog yang berdebat ini bukan orang berilmu akhirnya ujung-ujungnya saling celah satu dengan yang lain kalau seperti itu model bantah apa namanya debatnya maka anak kecil pun bisa bahkan mereka lebih bisa daripada kita lihat bagaimana hebatnya Imam Malik ya, beliau mengatakan e, justru dengan engkau mengucapkan kalimat itu wahai saudaraku engkau menampakkan kebodohanmu dan kehinaanmu padahal saya berharap saya berharap engkau mengucapkan sebuah kalimat yang tidak diucapkan oleh sembarang orang yaitu kalimat yang menunjukkan kemuliaan dan uh, wibawamu. Baik, inilah dia ikhwani azanillahu wa penjelasan dari syekh taala tentang kaidah Quran yang pertama yaitu kaidah wa qul lin si husna bertutur sama Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan mengambil faedah dari kaidah yang kedua yang ada di dalam Al-Qur'an yang dicantumkan oleh Syekh di dalam kitab beliau ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berlisan mulia. Begitu pula ya beramal dengan amalan yang mulia, bertutur kata yang baik dan juga melakukan amalan yang baik. سامهن ماب أتسقى لك كرعان سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته